Jadi itu untuk masalah pembagian. Termasuk kalau panitia mendapatkan tambahan. Kadang-kadang kan wis dikreseki, panitiane dapat tambahan satu kresek lagi. Bolehkah yang seperti itu? Itu juga tidak masalah yang saya baca dari keterangan para ulama seperti itu. Ya. Loh, apa itu tidak dianggap sebagai upah? Tidak. Ya. Upah itu kan disepakati di depan. Ini kan tidak ada kesepakatan apa-apa. Ya. Tidak ada akad nanti setelah selesai Anda berhak atas daging udhiyah saya sekian, itu kan tidak ada kesepakatan seperti itu toh? Nah, karena tidak ada kesepakatan seperti itu statusnya sama dengan hadiah atau sama dengan sedekah. Dan sedekah serta hadiah itu, saya ulangi untuk yang kesekian kalinya, jumlahnya tidak harus sama, tidak harus rata. Meskipun kalau sama dan rata tentu saja lebih baik. Jadi kalau saya ditanya, Ustaz, sebaiknya panitia mendapatkan tambahan apa tidak? Kalau saya ditanya sebaiknya, ya enggak usah. Tapi apakah boleh? Boleh. Ya, kalau bolehnya boleh. Tapi sebaiknya bagaimana? Kalau sebaiknya biar tidak menimbulkan macam-macam, biar tidak menimbulkan syubhat, biar tidak menimbulkan perasaan-perasaan yang goro-goro daging beberapa on, tulang beberapa, nah, tulang hitungnya beberapa apa ya, beberapa on juga ya, itu nanti malah terjadi rasa-rasa ribah dan lain sebagainya, maka lebih baik wis lillahi ta'ala, moga-moga mendapatkan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.